Assalamualaikum teman-teman, selamat datang di channel YouTube saya. Pada kesempatan kali ini, saya akan membuat tutorial yaitu cara screenshot di HP Vivo Y20. Buat kalian yang belum tahu caranya, kalian bisa saksikan video ini sampai selesai. Oke teman-teman, langsung aja kita mulai tutorialnya. Untuk melakukan screenshot di HP Vivo Y20 ini, caranya ada dua, yaitu kita menekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan. Baik, di sini akan langsung saya praktekkan ya guys. Di sini langsung aja saya buka aplikasi TikTok dan saya akan men-screenshot halaman ini ya guys ya. Caranya seperti tadi, yaitu menekan tombol volume bawah dan power secara bersamaan. Nah, dengan begitu, screenshot berhasil dilakukan dan masuk ke galeri handphone kalian. Dan untuk cara yang kedua, kalian bisa menggunakan usap 3 jari dari atas ke bawah. Namun, sebelumnya kalian harus mengaktifkan fitur tersebut terlebih dahulu. Untuk mengaktifkannya, kalian bisa langsung masuk ke menu pengaturan. Kemudian, kalian tinggal gulir ke bawah. Kalian masuk ke menu pintasan dan aksesibilitas, kalian klik, dan kemudian kalian pilih escape share yang paling atas. Kemudian di sini kalian aktifkan saja seperti ini. Dengan begitu kalian bisa melakukan screenshot dengan usap 3 jari. Oke, saya kembali lagi ke halaman TikTok ya. Saya refresh. Di sini saya akan screenshot halaman ini ya guys. Nah, seperti itu ya guys ya, artinya screenshot kita berhasil. Selanjutnya, kita tinggal lihat aja hasil screenshotnya ada di galeri handphone kita. Kita masuk ke folder galeri, dan di sini kalian masuk ke menu album, dan di sini ada tangkapan layar, dan hasil tangkapan layar atau screenshot kalian ada di sini. Oke guys, itulah tutorial singkat dari saya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat. Jangan lupa untuk tekan tombol like, comment, dan subscribe. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.